Kembali lagi bersama saya Mirjana di channel MJN. Oke, video kali ini mungkin part terakhir ya dari Lucian Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Mod 2 Ultimate ya. Nah, karena part terakhir mungkin hanya sedikit kali ya, jadi sebagai gantinya mungkin ya akan upload dua video untuk minggu ini ya. Jadi terakhir mungkin fusion part terakhir ya, yang saya bilang kemarin ada kartu dari Seto sama Merik 2 ya, Obelix sama Sliver, punya kartu-kartu dewa lah ya. Nah, selanjutnya itu saya akan coba bikin fusion ini ya, yang recommended untuk kita pakai mulai dari part 1, part 2, dan part 3 ya. Oke, mungkin itu dulu untuk perkenalannya. Kita langsung duel sama Bakura terlalu ini kali ya, itu dia bon bahaya juga sih. Lawan Odin ini aja ya, karena dia punya Ultimate Ancient Gargolem. Oke, kali ini fusion dari Egyptian God ya. Kita mulai dari Obelisk dulu. Dia bisa difusion sama ini ya, magic ini atau equip yang ini ya. Kita coba magic dulu ya. Saya agak lupa fusionnya jadi Secret Beast atau The Wicked Indo. Oh, Secret Beast ya. Oh iya. Jadi kalau sama magic dia jadi Secret Beast ya. Kalau sama equip dia jadi The Wicked ya, The Wicked God. Sama aja sih, cuman yang berbeda itu nanti di siapa tuh, Ra ya. Oke, kalau Obelisk dia akan jadi Raphael ya. Ini Obelisk kita fusion sama equip ya, Cetonian Alliance ini. Nah, dia akan jadi The Wicked God ya, yaitu Dryad Root, karena emang counterpartnya bisa dibilang, atau versi lain dari Obelisk itu. Kalau di The Wicked God dia Dryad Root, kalau Secret Beast dia Raphael ya tadi. Oke, sekarang ada Sliver. Kalau sama magic berarti dia jadi Uria ya. Yap, betul, Uria the Searing Lord of Searing Flame ya, kalau nggak salah namanya. Lumayan 5000. Nah, kalau kita fusion sama ini siapa, equip Cetonian Alliance ini, berarti dia jadi The Wicked Avatar ya, karena di fill nambah 500 ya tipenya Finn. Ini The Wicked Avatar counterpartnya juga ya. Nah, dia menurutku yang lumayan bagus Ra ya, tapi ada minusnya. Nah, sekarang kita coba sama Ra ya. Kalau kita fusion sama magic ini dia berkurang attack-nya ya, kalian lihat sendiri, karena Hamon itu 4000 ya. Sayang sekali ya, Hamon 4000. Tapi kalau kalian fusion sama equipnya, kita coba ya sama equip ini, jadi 5110 ya, karena emang The Wicked Avatar ini kalau kartu aslinya itu ini dia plus 100 apa ya, iya plus 100 untuk monster terkuat dilawan ya, karena di sini itu monster terkuatnya ini ya apa ya, ini sih. Tapi ada juga ini ya, Armital sama Frakti, tapi mereka itu tidak bisa di fusion ya, harus di ritual summon. Oke, ada fusion dari Blue Ash Ultimate sama Black Luster Soldier ya. Jadi Dragon Master Knight 5000. Oke, kali ini ada fusion magic ya dari si amulet ini.
sama cooldown ya. Akan jadi Sword of Burning Light ya. Oke, fusion lagi ya dari magic. Dia akan jadi regek ya. Jadi si equip ini ya, Thunder Cube kalau nggak salah. Dia sama Metal Morph ya. Jadi regek atau Lightning Vortex. Ini fusion khusus ya di mode ini, sama dengan Sword of Repelling Light tadi. Oke, ada fusion ini ya dari siapa nih? Final Board ya, Spirit Message ya, yang ini N ya, sama A. Sebetulnya apa saja ya, karena Spirit Boardnya ini N, A sama L, karena F-nya itu ini ya, dia final boardnya ya. Jadi ya kalian fusion aja, karena kartu ini pengganti Exodia ya, jadi kalian fusion aja salah satunya, bakalan jadi Ryoku. Saya contohkan kayak ini aja ya. Ryoku tambahnya sedang lepoin lawannya. Oke, selanjutnya dari ini ya, fusionnya Masket ini ritual sama equip ini ya. Sebetulnya fusion ini sama Ryoku tadi saya masukkan di ini ya, video sebelumnya, tapi supaya ini aja sih relate sama kartu kuat-kuat, jadi saya masukkan ke sini aja. Nah, jadi bisa diurusin ya si monster ini yang bisa jadi Mass of Brutality, bisa difusion juga sama ini ritual kartu ini. Contohkan ke Obelisk aja. Yap, Mass of Brutality ya. Jadi nomor 2000. Ya. Di video sebelumnya saya bilang part ini ya, part ini. Di part sebelumnya saya bilang nambah 1000, ternyata nambah 2000. Lumayan ya. Oke, ini mungkin terakhir ya dari fusion kali ini, yaitu sesama ritual ini ya. Dia akan jadi Mass of Brutality juga, dicontohkan sama Horakti ya. Oke, nambah 2000 ya, jadi 7000 ya. Itu sih. Oke, mungkin itu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Oh ya, btw saya udah dapat hampir semua kartu terkuatnya, tapi tinggal Armital ya di dia ini yang belum saya dapat. Kalau kalian gak percaya ini ya, ada Avatar, Horakti, Sliver, Dragon Master Knight, Ra, Exodia, Avatar, kok Avatar, The Wicked ini ya, Eraser ya, ini Vivid Dragon ya, aduh, Uria, nah, itu ya untuk kartu 5000-nya. Kalau 4500 ini, 4400, 4200. Nah, ini baru ya. Belis, Dreadroot, Hamon dan Raphael ya. Udah, selebihnya kartu-kartu ya, tinggal Armital ya. Itu agak susah sih. Saya pakai trick save state juga agak ini ya, agak susah. Nah, kalau kalian mau lihat deku kira-kira seperti ini. Nah, mungkin ini untuk kartu terakhirku ya, yaitu ada 3 avatar ya, kemudian 3 Horakti, 3 Sliver,
3 Dragon Master Knight ya, 3 Ra, 3 Exodia ini ya, 3 Eraser, 3 Five Head Dragon, 3 Uria, 1 Obelis, 1 Dreadroot, 1 Hamon, dan 1 Raphael ya. Itu untuk monsternya ya. Nah, magicnya cuma ini aja, 3 ya. Spirit Message L sama A ya. Kemudian Lightning Vortex. Nah, sisanya equip ya, 3 Mask of Brutality dan 3 Ryoku. Itu aja sih tanpa trap. Kenapa saya masukin magic 1? Karena kok magic 1 sih? Ini ya, Lightning Vortex 1, karena ini lumayan ya buat ngancurin monster lawan karena sering nge-break ya si menanya. Kalau nggak avatar atau ini ya si Dragon Master Knight, karena ngendalin Guardian Star benar ya di mod ini, karena cuma ini ya 5000 yang punya Venus, karena ini Mercury jadi ya kita lawan pakai Venus ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.